Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Pada video kali ini, gue bakal bahas Giga Battlenizer dan Giga Finalizer, senjata Ultraman yang udah nggak asing kalian dengar. Giga Battlenizer adalah senjata Ultraman Belial, dan Giga Finalizer adalah senjata Ultraman Jet. Dua senjata ini menarik banget karena sebenarnya punya asal-usul yang sama, dan sama-sama termasuk legendary item. Jadi langsung aja kita bahas asal-usul dari dua senjata ini. Giga Battlenizer dan Giga Finalizer adalah senjata yang dibuat oleh bangsa Kusia. Giga Battlenizer diciptakan lebih dulu, sedangkan Giga Finalizer diciptakan setelahnya sebagai counter dari Gilvalis. Namun tidak diketahui kenapa Giga Battlenizer menghilang. Tahu-tahu udah sama Rebel Saiyan aja. Nggak tahu nih apakah dicuri atau gimana, nggak ada penjelasannya. Di dalam movie Ultraman Jet diceritakan, setelah planet Kusia diubah menjadi data oleh Gilvalis, Airuhiga, anak dari pembuat Giga Finalizer, membawa senjata ini ke bumi, tepatnya di Okinawa, Jepang. Giga Finalizer disebut juga dengan baja merah dan akan aktif atau bisa digunakan oleh kesatria terpilih. Juggler pernah mencobanya tapi jelas nggak berhasil karena dia bukan MC. Riku baru bisa mengaktifkan Giga Finalizer setelah Airu mati. Senjata ini membuat Jet mendapatkan form Ultimate Final. Jadi ini satu-satunya form tambahan Jet yang bukan hasil fusion kapsul Ultraman lain. Form Ultimate Final pakai Jet original ditambah dengan Giga Finalizer. Jet primitif juga pernah diperlihatkan menggunakan senjata ini. Soal kekuatan Giga Finalizer jelas kuat banget, tapi nggak ada kemampuan yang bener-bener spesial nih. Misalnya kayak Ultimate Aegis lah, bisa jadi alat pindah alam semesta. Giga Finalizer ini senjata pada umumnya aja, tapi lebih powerful. Yang spesial paling jadi alat berubah. Nah, Giga Battlenizer pertama kali terlihat pada Ultraman Mebius Gaiden Ghost Reborn. Saat itu, para alien mencari senjata ini untuk membangkitkan Emperor Seijin. Giga Battlenizer disegel oleh Ultraman King di Lembah Neraka. Sebelumnya, senjata ini digunakan oleh Belial setelah dia dirasuki oleh Rebel Seijin dan menyerang Land of Light. Mebius dibantu oleh Mechazam. Mereka melawan Exeton yang menjaga segelnya. Setelahnya, Mechazam ternyata ditumbalkan menjadi wadah Emperor Seijin. Tapi rencana para alien nggak berhasil. Mechazam mati dibunuh Mebius. Terpaksa sih, supaya Emperor Seijin ini nggak bangkit. Dan emang itu permintaan Mechazam sendiri. Di akhir cerita, Giga Battlenizer terombang-ambing di luar angkasa dan dipungut oleh Zarap Seijin. Kemudian Zarap pergi ke penjara Belial, lalu membebaskannya dari penjara. Giga Battlenizer kembali lagi ke tangan Belial. Senjata ini punya kemampuan spesial, yaitu bisa mengendalikan 100 kaiju sekaligus. Belial menggunakannya untuk menggerakkan kaiju menyerang Land of Light, terus bisa membangkitkan kaiju yang udah mati. Belial juga menggunakannya untuk menciptakan kaiju form Beliodora. Selain itu, ya ini senjata pada umumnya aja, tapi versi lebih powerful. Bahkan senjata ini bisa merusak Ultimate Aegis. Terus Giga Battlenizer ini juga bisa dikembalikan menggunakan Devil Splinter, dan sekarang digunakan oleh paralel isotop Ultraman Belial. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini, Giga Battlenizer dan Giga Finalizer. Jadi udah nggak bingung lagi ya, dua senjata ini dari mana sih? Ternyata dibuat oleh bangsa Kusia. Giga Battlenizer menghilang dan jatuh ke tangan Rebel Seijin, sedangkan Giga Finalizer dibawa kabur ke bumi. Uniknya pengguna dua senjata ini ayah dan anak. Di sini gue fokus bahas asal-usulnya aja, tapi gue nggak tahu asal-usul Battlenizer, karena kan katanya Giga Battlenizer itu adalah versi lebih kuatnya dari Battlenizer. Battlenizer adalah sebuah perangkat yang digunakan oleh para Rionic. Gue cari-cari asal-usulnya itu nggak ketemu. Entah emang nggak ada atau gue kurang menyelam. Jadi kalau misalnya kalian ketemu asal-usulnya, ya komen aja di bawah. Yaudah, segini aja video kali ini. Kalau ada informasi yang salah, koreksi aja ya. Kita close videonya seperti biasa. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram gue, prayogariski65. Donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton, and see you next time.